persiapan kami melawan Persija Jepara pada pertandingan besok. Ya, ada sedikit problem. Ya, tentunya ada beberapa pemain yang kami cedera, ditambah lagi usia 21 ya cedera juga. Praktis usia 21 kami cuma misalkan salah satu pemain itu dua pertandingan, tiga pertandingan kami sudah kami mainkan Jahit Kota. Ya, ini suatu permasalahan yang ya sebenarnya ya, tidak terlalu apa ya, memberatkan kami juga, tapi kami tetap tidak mengurangi rasa percaya diri kami untuk pertandingan besok menghadapi Persija. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar pertandingan besok bisa kami bisa mencuri poin di kandang Persija. Coach Karic, pemain yang cedera bisa disampaikan coach siapa saja coach? Ada Derry, kami tidak membawa Derry juga, dan ada beberapa pemain ya, kurang fit juga, ya, tetap kami bawa juga. Ya, kemungkinan bisa akan kami menggunakan kondisi yang berbeda dengan strategi yang berbeda juga. Karena apa kami mencikapi ada beberapa pemain ini dan melihat tim lawan bermain seperti apa, kami juga akan melakukan game plan yang lain. Jadi alternatif kondisi pemain bisa akan sedikit berubah. Harus lebih fight lagi. Kemudian usaha anak-anak bisa menangkan pertandingan bisa tercapai, karena di dua pertandingan terakhir kami pun juga seharusnya artinya kami ada peluang di situ. Ya, ya besok peluang itu harus kami maksimalkan lagi. Kami tidak mengambil bermain tahan. Ya tentunya kami akan tetap melakukan apa yang sudah kami lakukan di latihan. Ya memang saya sudah tegaskan ke seluruh pemain. Ya ini masalah evaluasi kami di dua pertandingan terakhir memang harus lebih fokus dan lebih konsentrasi lagi di terutama di menit awal dan menit terakhir. Itu sangat krusial bagi tim kami. Ikut. Aja lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.